Teman-teman, halo teman-teman, selamat tahun baru ya. Mudah-mudahan tahun baru ini Kang Agus sudah dapat jodoh lah ya. Misalnya orang enek sing rumat. Ya. Yang penting Kang Agus resolusinya untuk 2021 itu segera mencari yang pasangan. Semangat, Kang Agus. Ya? Ya. Jangan cuma cari Sofi aja. Sofi. Tapi jangan cuma shopping. Oh, enggak. Ya, mudah-mudahan tahun baru ini kita tambah dewasa, tambah banyak rezekinya, tambah banyak anaknya, terus tambah banyak istrinya. Istri satu dulu, Bang. Ya, maksudnya banyak itu kan banyak itu bersyukur kalau saya satu. Ya. Ya. Kalau mau adil boleh yang kalau banyak dua, bersyukur empat. Mau ditambah. Hari ini saya akan mencari tiul, ya. Mengapa saya senang sekali dengan tiwul? Nah, ini Bang Said. Kita cari tiwul dulu ya. Sekarang boleh kerja. Hari ini hari terakhir saya mau ke pasar. Halo guys, kita hari ini mau ke pasar dulu ya guys. Mencarikan beliau oleh-oleh. Katanya mau cari oleh-oleh ya. Untuk ayo mau ikutan keluarga yang boleh ada di Blitang. Jangan lupa ya like dan subscribe Benny Satu Pratiwi. Kita akan OTW ke pasar. Saya akan menyambangi Bang Derus. Bang Derus sendirian di sana menunggu kami untuk segera berangkat. Berangkat ke pasar. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel pagi. Sangat indah sekali. Siap. Ya elek kok kene toh. Kok kene lho. Cukup. Ini Bang Darus dari Lampung pinggir perbatasan. Kita akan jalan-jalan bentar untuk pagi ini. Wah, ini ada dapat tugas dari Bang Agus. Suruh motong. Ngene lo ngadep. Yo. Wah, tukang potongnya malah dimarahi ini. Gimana ini? Jalan-jalan pasar. 1, 2, 3. Emak. Potongnya Pak Said. Siap, 1, 2, sana. Ya, kalau saya untuk 2021 ini bisa menyelesaikan tesis saya dengan baik, kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi diri saya dan dalam bina istri dan sebagai suami menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan kami diberikan rezeki yang berlimpah ya. Amin. Nasihat untuk para jomblo. Segera upgrade statusmu dari jomblo menjadi memiliki pasangan. Oke? Saya doakan. Nah, ini adalah ruang kuliah pasca sarjana Institut Agama Islam An-Nur Lampung. Sangat nyaman sekali. Banyak profesor yang ada di sini mengajar kami dengan ilmunya yang luar biasa. Dan banyak diskusi-diskusi yang ada di sini menjadi lebih hidup. Serasa tidak kuliah, tapi serasa kita tanya jawab berkaitan dengan hal-hal yang kita tidak ketahui. Dan bahkan kita terkadang bisa mampu memecahkan permasalahan karena kawan-kawan dari sini bermacam-macam dari berbagai daerah.
jadi kita harus menyerap ilmu kawan-kawan yang ada di sini. Oke, selamat beraktivitas dan salam resolusi 2021. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.